Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa qala ibnu murdawai waktu ngaji enggak bacanya gitu. Wa qala ibnu murdawai, berkata oleh Ibnu Murduwai, haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibni Muhammadin Al-Qazwini qala haddatsana Ali ibn Husain ibni Junaidi qala haddatsana Hisham ibn Khalidin qala haddatsana Walidu an Malikin ibni Anas an Ja'far ibni Muhammadin an Abihi an Jabirin qala lama waqafa, tatkala waqafa, berdiri Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari futuh Makkah, inda maqami Ibrahim, di sisi maqam Ibrahim, qala lahu Umar, Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza maqamu Ibrahim alladhi qala Allah mattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ini adalah maqam Ibrahim yang Allah berfirman, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, jadikan olehmu daripada maqam Ibrahim itu tempat salat. Qala, kata Rasul, na'am, iya. Jadi apa yang diinginkan oleh Sayyidina Umar, ya, terjadi, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu li Malikin, aku berkata kepada Malik, hakaza haddasaka, hakaza haddasaka, seperti inikah ia bercerita kepada engkau, wattakhizu, qala na'am iya, hakaza waqa fi hadhihi riwayati, seperti inilah yang terjadi pada ini riwayat. Wa huwa gharibun, kata beliau, itu hadisnya gharib. Kalau gharib berarti ya enggak kuat hadisnya. Wa qad rawan Nasa'i min hadisil Walid bin Muslimin nahwuhu, dan sungguh telah nahwahu, sungguh telah meriwayatkan, wa qad rawan Nasa'i, telah meriwayatkan Imam Nasa'i dari hadis Walid bin Muslim akan seumpamanya. Wa qala Bukhari, berkata Imam Bukhari, babu qawlihi wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, jadikan olehmu daripada maqam Ibrahim itu tempat salat. Masabatun, yaitu masabatun, tempat berkumpul, yasubuna yarji'una, mereka berkumpul lalu mereka kembali lagi. Ya, Makkah kan begitu, berkumpul di sana semua orang, ya sudah selesai balik lagi. Ya, kalau bukan karena iman, kita enggak bisa kumpul sana. Coba dipikirin. Kalau bukan karena iman, di sana cuma ngapain? Iya. Iya. Kalau bukan karena iman, kita enggak kumpul sana. Itu iman itu. Gimana? Bisa? Bisa. Memang penuh orang, banyak orang memang. Bisa tadi di belakang ada diberi tempat. Tabrak. Iya, orang di belakang mah tabrak. Haddatsana Musannadun qala haddatsana Yahya an Humaidin an Anas ibn Malikin qala qala Umar bin Khattab
wafaqtu rabbi fi salasin. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku berkesesuaian kepada Tuhanku pada tiga. Jadi apa yang beliau inginkan langsung diijabah melalui sabda Nabi. Awwafaqani rabbi fi salasin. Bersepakat kepadaku oleh Tuhanku pada tiga. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ittakhadhta min maqami Ibrahim musalla. Coba ya, atau sekiranya, begitu juga bisa artinya, engkau jadikan daripada maqam Ibrahim itu tempat salat. Panazalat, maka turunlah firman Allah, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Langsung Allah perintahkan Nabi menjadikan maqam Ibrahim tempat salat. Apa yang diinginkan oleh Sayyidina Umar langsung terijabah. Wa qultu, dan aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu 'alaikal barru wal fajiru. Ya. Jadi kalau barru itu isim fa'il, asalnya bariru gitu. Birru masdar. Jadi cara bacanya bagaimana? Kalau ini bacanya baru apa biru? Lihat aja siagul kalamnya. Kalau ini lihat atopnya adalah wal fajiru. Nah, berarti isim fa'il gitu ya. Wa kuntu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dukhulu alaikal barru wal fajru, masuk kepada engkau, maksudnya datang orang yang ya baik dan orang yang pendosa, durhaka. Orang yang datang kepada engkau macam-macam ya Rasulullah. Falau amarta ummatil mukminina bil hijabi. Ya, ini yang kedua nih. Coba ya. Ya, engkau perintahkan ibu-ibu kaum mukmin itu dengan hijab. Sayyidina Umar ya minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah minta sama Allah supaya ya perintahin supaya orang-orang mukmin pakai jilbab. Fa anzalallahu, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat al-ijabi, ayat ijab. Jadi ayat ijab itu asal muasal dari Sayyidina Umar. Masyaallah. Jadi kalau ada yang bilang enggak wajib hijab ini telah menyimpang. Itu yang kedua. Wa qala wa balagani mu'atabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i. Nah, yang ketiga nih. Sungguh telah sampai berita kepada aku tentang berita cerainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cerai, mu'atabah, mencela. Celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian istrinya. Ini Nabi kesal nih. Jadi pernah Nabi kesal sama sebagian istrinya. Ya, manusiawi ya, manusiawi. Manusiawi. Tapi ini yang salah ya, istrinya yang salah. Makanya Sayyidina Umar datang, fadakhaltu alaihinna, lalu aku masuk kepada mereka, istri-istri Nabi. Ketika Nabi ada kesal sama istrinya, lalu Nabi mencela. Sayyidina Umar langsung datengin istri-istri Nabi yang membuat Nabi kesal. Fakultu, lalu aku berkata, inin ta'aitunna. Awl liyubadilannallahu rasul. Ya. Rasulahu khairan minkunna. Berhentilah kamu. Ya. Jadi Sayyidina Umar enggak pakai tanya lagi, emang kenapa? Enggak. Ya. Enggak pakai tanya. Emang ya, kamu kenapa? Nabi yang begitu, enggak begitu.
berhentilah kamu. Aulia auliyubaddilannallahu rasulahu khairan min kunna, atau Allah akan gantikan rasulnya untuk rasulnya yang lebih baik daripada kamu. Mau enggak? Mau digantiin yang lebih baik? Ente mau dicerain? Saking apa ini Sayyidina Umar percaya sama Nabi. Kita begitu Pak, harus percaya sama guru tuh, mesti percaya. Jangan guru difitnah, kita iya aja. Akhirnya kita tinggalin, enggak ngaji sama guru lantaran ada fitnah. Ya Allah. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Emang kalau yang namanya ulama itu enggak sepi dari fitnah. Justru kalau ada orang yang banyak fitnahnya Pak, itu lalu beliau sabar, itu ya tanda-tanda ya, tanda-tanda orang yang baik. Wali malamati ya, itu diantaranya adalah kalau dia itu banyak celaannya, banyak orang yang mencela, padahal perbuatannya mubah, tapi dicela oleh orang banyak, lalu dia sabar. Itu tanda-tanda wali malamatinya. Begitu. Jadi dicela, disono, dicela, di sini, dicela, dihina, padahal melakukan satu hal yang mubah, tapi dicela. Itu salah satu tanda sifat wali malamati. Nah, jadi kita jangan ya jangan gampang terpengaruh kalau ada orang mencela seorang ulama. Jangan terpengaruh, apalagi guru kita dicela. Jangan kita terpengaruh kemudian berhenti ngaji. Kecuali kita lihat ada orang itu ya mabuk-mabukan, ya, nyaweran itu baru. Ngomongin orang mulu ini baru. Jangan ngaji yang begitu. Kalau ada orang yang baik, emang baik, ya. Emang baik. Apalagi itu tahu bahwa orang-orang ini jauhin sama maksiat jauh. Ya, ibadahnya rajin. Nah, ya. Celaan tidak pernah sepi darinya. Itu tanda-tanda wali malamatinya itu begitu. Dicela sama orang terus, lalu dia sabar. Jadi kalau kita mau jadi wali, Pak, sabar kalau dicela. Hatta ataitu ihda nisa'i, sehingga aku datang kepada salah satu daripada istri-istrinya. Faqalat, lalu berkata istrinya, ya Umar, wahai Umar, amma rasulullah, amma fi rasulillah, adapun pada rasulillah, ma ya'izu nisa'ahu, tidaklah ia memberikan nasihat kepada istri-istrinya. Hatta ta'izu, hatta ta'izuhunna anta, sehingga engkaulah yang memberikan nasihat. Masa kita aku enggak pernah dinasihatin ya Rasulullah. Ya Umar, Rasulullah enggak pernah menasihatin saya, ente lah yang nasihatin saya. Masyaallah. Jadi Nabi sikapnya begitu enggak ya sama istri. Fa'anzalallahu, jadi Nabi sangat baik sekali sama Nabi sangat baik sekali sama istrinya. Tapi sekali ini Nabi kesel juga, Nabi sampai mencela. Nabi sampai mencela istrinya. Sampai Sayyidina Umar datang kepada istri-istri Nabi, enggak pakai tanya lagi,
langsung ngecap istrinya yang salah. Masya Allah. Ya kalau perempuan kan bela dirinya banyak banget ya. Iya. Bela diri ada aja bela dirinya tuh. Balikinnya ada aja. Ada aja tuh. Iya. Enggak mau ngakuin salah, udah salah. Maka Sayyidina Umar ngerti tentang perempuan, jadi langsung ditembak aja. Fa'anzalallahu, lalu Allah Ta'ala turunkan firman Allah, asa rabbuhu intolakakunna ayyubandilahu azwajan khairan minkunna. Asa boleh jadi rabbuhu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, intolakakunna jika ia ceraikan kamu, ayyubadilahu azwajan khairan, Allah akan gantikan untuk Nabi istri-istri yang lebih baik min kunna daripada kamu. Kalau kamu enggak berhenti juga berbuat celak sama Nabi, ntar Allah gantiin, mau ini diceraiin sama Nabi, mau. Nabi enggak marah, Nabi gitu. Jadi Sayyidina Umar yang marah. Masya Allah. Sayyidina Umar yang marah. Jadi, berarti ini istri Nabi berani sama Nabi nih. Emang begitu emang. Yang berani emang istri, yang berani sama kiai itu bininya emang. Kadang kurang hormat. Kadang berani banget gitu ngomongannya. Rata-rata perempuan begitu. Jadi harus sabar, harus sadar ya. Seorang perempuan jangan sampai kayak begitu. Suaramu jangan lebih tinggi daripada suamimu. Ya. Kalau dinasehatin sama suami, biar ngerti. Jangan ada aja tuh. Yang balikinnya ada aja, apologinya ada aja, ya Allah. Bagus suaminya sabar itu ya. Enggak sabar lo, gue tinggal aja lo. Suaminya sabar. Enggak mau nyari ribut udah, ya udah enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala ibnu Abi Maryam.